Hidup itu pilihan. Tatap mata Ocen. Tekan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, calon orang-orang sukses, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Halo teman-temanku, kali ini saya ingin membuat video ulasan dan tutorial bagaimana cara bermain dan mendapatkan uang gratis di situs Findola ini. Saya juga akan memberikan triknya supaya kita bisa mendapatkan dolar lebih cepat di situs ini. Nah ini teman-teman, tampilan situsnya seperti ini. Untuk teman-teman yang pernah melihat situs Bymax, dan jika kita amati tampilannya sangat mirip sekali ya, dengan tampilan situs Bymax. Dan untuk teman-teman yang belum pernah bermain di situs ini, saya ingin menjelaskan sedikit agar teman-teman bisa paham. Jadi situs ini akan memberikan kita uang dollar. Caranya mudah, kita hanya disuruh melihat video YouTube dengan durasi video 1 sampai dengan 100 detik. Di situs ini kita bisa mendapatkan uang dua kali sehari. Yang pertama lewat hadiah harian dan yang kedua lewat hadiah tantangan. Ini adalah hadiah harian atau door prize yang akan kita dapat kalau kita bermain atau menonton video di situs ini. Jadi pengundian hadiah harian ini adalah tergantung keberuntungan kita ya teman-teman, tergantung amal dan ibadah orang masing-masing. Sedangkan kita diberi waktu selama 24 jam sehari untuk dapat ikut dengan menonton video di situs ini. Oh iya teman-teman, Findola ini masih satu pengembang dengan Bymax dan klik ini adalah hadiah kedua dalam sehari. Ini adalah hadiah tantangan yang akan kalian dapatkan di samping hadiah harian tadi. Level pertama, kalian akan mendapatkan 0,25 dollar. Dengan cara kalian harus mendapatkan 7 entry selama 3 hari. Dan untuk level 12 kalian akan mendapatkan 81 dollar. Oke teman-teman, saya punya trik supaya kita bisa cepat mendapatkan entry, yaitu dengan cara saya hanya akan menonton video dengan durasi 1 sampai 80 detik saja, sedangkan video dengan durasi di atas 80 detik tidak saya tonton, soalnya bisa tekor saya. Jadi di setiap kita selesai menonton video, kita harus bisa menjawab kategori video dan recapca. Nanti saya berikan cara supaya kalian bisa langsung benar dalam menjawabnya. Klik ini untuk memulai menonton videonya. Karena ini video dengan durasi di atas 80 detik jadi saya tidak tonton, saya back saja, saya cari yang di bawah 80 detik. Nah ini teman-teman video di bawah 80 detik, oke kita tonton. Maaf teman-teman karena sebagian adalah video musik jadi akan saya silent supaya tidak kena copyright. Kali ini saya akan menonton video 1 entry, kira-kira berjumlah 6 video, tolong teman-teman menyimak video ini sampai selesai. Karena saya akan contohkan cara menjawab percapca dan kategori video dengan benar. Supaya teman-teman ketika bermain di website ini, teman-teman bisa langsung menjawabnya dengan benar. Sehingga bisa langsung mendapatkan uang dolar dengan cepat. Kan lumayan. Sekarang 1 dolar nilai tukarnya sekitar 16.000 rupiah. Teman-teman perhatikan video ini. Teman-teman ingat-ingat ya video ini. Walaupun video ini kelihatannya seperti video musik. Tapi kalau nanti teman-teman menjawab kategorinya dengan video musik maka akan salah. Karena yang betul video ini termasuk ke kategori video people and blog atau dalam bahasa Indonesianya orang dan blog. Dan recapcanya tinggal centang atau klik ini. Klik ini people and blog. Jika teman-teman salah menjawab maka teman-teman harus menonton lagi video yang lainnya. Oke teman-teman kita lanjut cari video di bawah 80 detik lainnya.
Nah, ini video di bawah 80 detik. Kita tonton ini. Jika teman-teman kurang pandai bahasa Inggris seperti saya, teman-teman bisa buka website ini menggunakan Google Chrome, supaya ada terjemahannya seperti ini. Ya teman-teman, buat informasi saja. Ini adalah jumlah subscriber channel ini, bukan jumlah view-nya ya. Soalnya ada yang bilang ini adalah jumlah view-nya. Kalian juga bisa kasih like untuk video ini. Teman-teman perhatikan video ini. Video ini juga sebenarnya jika kita amati, video musik. Tapi nanti kalau kalian menjawab kategorinya sebagai video musik, maka akan salah dan kalian harus tonton video yang lain lagi. Teman-teman ingat-ingat ya video ini. Video ini termasuk kategori people and blog. Klik ini people and blog. Dan jika jawabannya benar maka akan muncul tanda centang hijau. Oke teman-teman, kita lanjut cari video di bawah 80 detik lainnya. Channel ini termasuk kategori teknologi. Nah, kita lihat video ini. Sebenarnya main di website ini menurut saya asik. Kita bisa nonton video yang unik dan kita juga bisa dapat uang dolar. Oke teman-teman, lihat video ini dulu ya. Dan ingat-ingat videonya. Nah oke teman-teman, videonya sudah selesai. Dan ingat-ingat video ini termasuk ke dalam kategori orang dan blog atau people and blog. Klik orang dan blog. Oke teman-teman, kita lanjut untuk tonton video berikutnya. Untuk informasi saja, kebanyakan orang-orang yang mempromosikan video mereka di situs ini adalah dari kalangan seniman seperti penyanyi. Karena mungkin menurut mereka cara ini sukses untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat dunia dan kebanyakan juga mendapatkan banyak subscriber baru dari sini. Oke teman-teman, kita tonton video ini dulu sampai selesai. Nah, teman-teman videonya sudah selesai. Video ini termasuk ke dalam kategori musik. Jadi teman-teman bisa menjawabnya sebagai video musik. Oke teman-teman, kita lanjut untuk tonton video berikutnya. Oke teman-teman, kita tonton video ini dulu sampai selesai.
Ingat ya teman-teman, cari videonya yang durasinya sebentar saja, di bawah 80 detik. Tapi kalau teman-teman mau tonton video yang berdurasi di atas 80 detik juga enggak apa-apa, asalkan punya kuota data internet yang banyak. Oke teman-teman, lihat video ini dulu ya. Dan ingat-ingat videonya. Nah, teman-teman, videonya sudah selesai. Video ini termasuk ke dalam kategori musik. Jadi teman-teman bisa menjawabnya sebagai video musik. Oke teman-teman, kita lanjut untuk tonton video berikutnya. Teman-teman perhatikan video ini ya. Teman-teman ingat-ingat channel ini. Karena semua video di channel ini adalah termasuk ke dalam kategori organisasi nirlaba. Jadi jika teman-teman menjumpai video dari channel ini cukup jawab saja kategorinya sebagai video organisasi nirlaba. Oke teman-teman, kita tonton video ini dulu sampai selesai. Nah, teman-teman videonya sudah selesai. Video ini termasuk ke dalam kategori organisasi nirlaba. Jadi teman-teman klik saja organisasi nirlaba. Dan di sini tertulis, sudah mendapatkan satu entry. Perlu diingat ya, satu entry berisi 6 video ya teman-teman. Dan untuk redeemnya, klik logo kado ini. Dan untuk melakukan withdraw atau redeemnya syaratnya adalah kalian harus mengundang teman sebanyak 3 orang untuk mendapatkan masing-masing satu entry. Jika kalian kesulitan untuk mengundang teman tinggal buat saja 3 akun Twitter lagi, untuk dijadikan referral, saya pun ngelakuin itu soalnya, dan terbukti berhasil. Dan ini untuk melakukan withdraw atau redeemnya. Redeemnya akan menggunakan Skrill. Skrill itu seperti PayPal yang membedakan Skrill lebih mudah dalam verifikasinya, yaitu hanya menggunakan KTP atau SIM saja. Di deskripsi sudah saya siapkan linknya. Setelah teman-teman buat akun Skrill, ingat-ingat nama emailnya ya, lalu tuliskan nama email tadi, seperti ini. Oke teman-teman, di sini tertulis, kalau proses pembayarannya akan memerlukan waktu 1-2 hari. Dan ingat ya teman-teman, selama kita nunggu proses pencairannya, kita harus aktifkan referral tadi, minimal 1 entry per referral. Kalau 3 referral berarti 3 entry setiap harinya. Kalau referralnya tidak aktif maka pembayarannya akan dibatalkan. Kalian juga bisa cek proses pembayarannya di sini. Klik foto profilmu di sini, lalu klik history atau sejarah. Dan lihat ini, tertulis Anda meminta. Jika pembayarannya sudah dibayar maka tulisannya akan berubah menjadi pembayarannya sudah dibayar. Dan untuk teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, saya akan usahakan untuk langsung menjawabnya. Oke teman-teman, calon orang sukses, saya akhiri video saya kali ini, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.